Menteri Sekretaris Negara, Pratikno buka suara soal isu dirinya dititipkan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Pratikno membantah isu bahwa Presiden Jokowi meminta Prabowo agar tetap menjadikannya bagian dari kabinet. Pratikno menjawab diplomatis saat ditanya apakah bersedia apabila diminta untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang. Ia mengatakan pada prinsipnya selalu berusaha untuk berkontribusi bagi negara. Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana merespons tudingan yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran termasuk menitipkan sejumlah nama untuk menjadi menteri pada periode mendatang, salah satunya Pratikno. Menurut Ari, pengangkatan kabinet mendatang merupakan ranah Presiden terpilih Pilpres 2024 dalam hal ini yakni Prabowo Subianto. Menurut Ari, Presiden Jokowi sekarang ini fokus menjalankan pemerintahan terutama dalam menuntaskan agenda kerja di sisa masa jabatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.